Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernaman TV, khususnya bagi penonton malam ini dalam program khas analisis PRK Mahkota. Baik, saya mendahului program pada malam ini dengan keputusan tidak rasmi yang telah pun diumumkan oleh Setiausaha Agung BN sebentar tadi, di mana BN sekarang ini mendahului dengan majoriti 11,807 undi pada 8.22 malam tadi, melibatkan 75 daripada 121 peti undi. Itu dia keputusan yang terkini mengenai PRK Dun Mahkota. Pastinya puluhan ribu pengundi yang telah pun menunaikan tanggungjawab pada hari ini bagi Dun Mahkota tentunya mengetahui ataupun dah boleh agak-agak siapa agaknya yang bakal mewakili mereka di peringkat Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota. Baik, untuk itu malam ini saya bersama dengan dua tetamu yang cukup arif tentang orang kata dunia politik tanah air, penganalisis politik terkemuka juga, di mana di sebelah kiri saya Dr. Mahdi Hassan, pengerusi Madani Research Center. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, doktor dah menjangkakan ke keputusan ni? Ya, menjangkakan, tetapi majoriti itu agak di luar jangkaan. Dan di sebelah Dr. Mahdi pula lah Dr. Eng Ming Yip, Fellow Institut Kajian Pilihan Raya dan Pemajuan Demokrasi Universiti Selangor. Selamat datang, doktor. Selamat datang, masih. Okay, doktor, lihat tadi angka-angka yang saya sebutkan tadi, walaupun tidak rasmi, bagaimana? Betul, saya setuju dengan Dr. Mahdi tadi, sebab banyak kalau kita lihat analisis luas itu memperlihatkan, menjangkakan sebenarnya Barisan Malaysia akan menang, tapi dengan majoriti yang agak besar ni. Baik, satu yang luar jangkaan. Di luar jangkaan. Ya, baik, itu mukadimah awal daripada dua tetamu saya menjangkakan bahawa kedua-dua PRK kali ini melihatkan angka yang cukup di luar jangkaan, di mana kali ini kalau kita lihat BN mempunyai potensi yang cukup besar untuk mengekalkan kerusi berkenaan. Baik, bagi Dr. Mahdi, mungkinlah mukadimah pada malam ini kita melihat bagaimana Dun Mahkota ini sering dilabel kubu kuat UMNO. Doktor setuju dengan ini? Ya, benar. Tetapi kita perlu ingat bahawa PH pernah menang di Dun Mahkota ya, pada PRU 14 dan ia yang diwakili oleh Parti Amanah Negara pada ketika itu. Jadi di dalam Parlimen Keluang itu sendiri, itu juga adalah kerusi yang dimenangi oleh PH. Oleh sebab itu, apabila UMNO merampas semula kerusi tersebut dalam PR negeri pada 2022, maka itu telah menjadikan kerusi itu kembali dianggap sebagai kerusi tradisi UMNO. Dan dalam persefahaman di dalam Kerajaan Perpaduan, telah memberikan peluang kepada UMNO untuk mempertahankan kerusi itu. Dan keputusan pada malam ini mengesahkan bahawa UMNO masih mempunyai taring dan berjaya mengembalikan taringnya di Dun Mahkota terutamanya dengan majoriti yang selesa menang dengan bergaya. Baik, Dr. Ming, mungkinlah pendapat Dr. Ming sendiri bila Dr. Mahdi mengatakan UMNO kembali mempunyai taring yang kembali, mungkin Dr. Ming boleh bagi sudut pandang bagaimana agaknya UMNO tu sudah mula diterima kembali oleh masyarakat. Baik, terima kasih atas soalan tu. Saya lihat begini, sebab kita kena lihat bahawa kali ini adalah apa ni, persaingan dua penjuru antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Dan kalau terlihat keputusan yang sebelum ni, PRN pada tahun 2022, di mana kelihat pecahan undi itu Barisan Nasional pada waktu itu 17,000 dan Perikatan Harapan dalam 11,000 dan Perikatan Nasional 7,000. Kalau kita lihat keputusan yang rasmi itu sebenarnya memperlihatkan, saya nampak hasilnya daripada kerjasama perpaduan antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Harapan, di mana undi itu telah berjaya dikumpulkan dan telah beralih ke calon Barisan Nasional yang tanding pada kali ini. Dan kita lihat juga data tadi yang tirasmi bahawa jumlah undi yang diperoleh oleh calon Perikatan Nasional ini tak jauh beza banding dengan PR yang sebelum ni. Dan itu yang saya nampak yang signifikan boleh kita tafsirkan daripada keputusan tirasmi tadi adalah bahawa penyokong daripada Barisan Nasional dan
Perikatan Pakatan Harapan itu telah bergabung dan menyumbang kepada kemenangan calon Barisan Nasional pada kali ini. Mungkin Dr. Mahdi melihat apa faktor sebenarnya membantu untuk rakyat percaya kembali kepada Barisan Nasional selain pada gabungan dengan komponen yang ada dalam kerajaan perpaduan ini? Ya, pertama kita lihat konteks PRK Mahkota ini. Ianya adalah satu pilihan raya yang tidak akan mengubah status apa-apa di peringkat kerajaan negeri. Ya. Dan UMNO menguasai atau BN menguasai kerajaan negeri dengan selesa pada ketika ini. Jadi oleh sebab itu pengundi-pengundi pun tidak berniat untuk mengubah apa-apa di dalam PRK ini. Dan ini adalah satu yang kita boleh anggaplah sebagai satu endorsement kepada kepimpinan sama ada di peringkat negeri dan juga di pusat. Dan suasana di seluruh negara pada hari ini pun kita dapat lihat suasana feel good itu sudah mula kembali terutama dari sudut ekonomi, petunjuk-petunjuk ekonomi dan juga lain-lain masalah-masalah rakyat sudah boleh diatasi dengan baik oleh kerajaan di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Jadi itu telah memberikan suatu suasana feel good ya, kepada pengundi untuk memberikan sokongan kepada parti yang memerintah. Jadi ini satu sokongan bukan sahaja kepada UMNO secara khusus tetapi juga kepada kerajaan perpaduan di peringkat negeri Johor dan juga di peringkat persekutuan. Adakah Dr. Bing melihat dari segi prestasi bekas penyandang Allahyarham Datuk Sharifah Azizah Said Izzin yang juga main peranan penting kepada pengundi di Dun Mahkota ini melihat apa yang telah arwah lakukan kepada Dun berkenaan? Ya, baik. Itulah saya rasa banyak apa ni, itu selalu disebutkan oleh saudara host tadi, prestasi Adun yang sebelum ni, Datuk Sharifah Azizah Adun yang sebelum ni, kalau kita lihat apa ni, pemerhatian dan juga laporan pada penduduk bahawa mantan Adun ni membiayai prestasi yang cukup baik dan itu antara juga menyumbang kepada yang kemenangan Barisan Nasional paling tidak ada banyak faktor juga yang menyumbang kepada itu, antaranya selain prestasi juga kita lihat apa ni, kawasan apa Mahkota Keluang ni adalah tapak yang cukup lama untuk sejarah yang cukup panjang bagi UMNO yang telah bertapak di situ, yang sudah pasti itu lebih kelebihan kepada calon Barisan Nasional untuk menggerakkan jentera dan juga apa ni, anggota jentera untuk berkempen dan sebagainya, dan saya lihat kehadiran juga pemimpin-pemimpin utama daripada Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Menteri Besar sendiri, Menteri Besar Johor, Esko dan sebagainya hadir dan berkempen, itu juga menyumbang kepada kemenangan untuk calon Barisan Nasional, dan banyak lagi sebenarnya kita boleh tafsirkan kemenangan ini, antaranya penyandang yang sebelum ni yang kita sebut tadi, Adun yang sebelum ni, yang pemimpin yang yang punya prestasi yang baik dan punya pengaruh yang baik dalam kalangan masyarakat, atau prestasi yang yang memberikan perkhidmatan yang baik kepada rakyat pada waktu itu, dan itulah antara faktor-faktor yang menyumbang saya rasa yang telah memberikan apa ni, kemenangan pada calon Barisan Nasional pada malam ni. Dan kalau kita lihat juga potensi calon tu penting, dan kali ni kalau kita lihat calon BN iaitu Syed Hussein Syed Abdullah ni, faktor personaliti itu bagaimana Dr. Mahdi melihat? Ya, memang faktor calon dalam PRK Mahkota ini memang kita lihat memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi pengundi. Dia melihatkan satu perbezaan yang agak ketara di antara kedua calon yang ditampilkan, seorang calon yang muda dan mempunyai pendidikan yang tinggi dan boleh diterima oleh pelbagai kaum, terutamanya masyarakat bukan Melayu, dia boleh berbahasa Mandarin. Jadi itu memberikan kelebihan kepada calon BN. Itu kelebihan yang cukup besar. Cukup besar.
di pihak calon PN pula kita tahu ada ada beberapa kekurangan walaupun beliau juga mempunyai kekuatan-kekuatan sendiri ya sebagai seorang bekas pemain bola sepak negeri dan ada hubungan dengan kamp tentera sebab pernah berniaga kafe di dalam kamp tentera tetapi nampaknya tidak memberi kesan kalau kita lihat berdasarkan maklumat yang saya dapat undi undi awal ya itu terdiri dari undi tentera dan juga undi pasukan polis BN memperolehi hampir 75% besar daripada 4,207 undi kamp undi awal itu BN memperolehi 3,119 itu hampir 3/4 jadi ini menunjukkan bahawa pasukan keselamatan secara umumnya telah kembali kepada tingkah laku sebelum-sebelum ini iaitu memberikan sokongan yang tinggi kepada parti yang memerintah. Mungkin doktor melihat naratif yang dibawa oleh calon dan mungkin parti yang bertanding kali ini dibantu juga dengan isu-isu nasional yang sekarang ini kalau kita lihat memang cukup positif era kerajaan perpaduan ini ketika ini, waktu ini. Adakah ia membantu juga untuk pengundi di PRK Dun Mahkota ini? Baik, kalau kita lihat PRK-PRK yang sebelum ini, termasuk yang di Sungai Bakar, Negeri dan juga Kuala Kubu Baru, antara isu yang menjadi perhatian rakyat sudah pasti adalah isu berkaitan kawasan hidup. Betul. Dan sebenarnya dia dia berbeza pada lokaliti lah isu tempatan kawasan juga. Kawasan tu main penting juga. Isu-isu lokal juga memberikan. Contoh kalau kita dengar apa ada berita menyatakan bahawa perhatian penduduk pada di Dun Mahkota adalah berkaitan isu banjir contohnya. Itu isu lokal dan ada yang menyatakan bahawa isu banjir itu masih berlarutan, tidak diselesaikan. Dan isu nasional seperti disebutkan tadi isu kawasan hidup kan. Tapi kalau lihat kepada dan dia juga berdasar kepada kaum lah kan, kaum Melayu dia ada isu yang diberikan perhatian dan kalau kita lihat isu yang hangat juga pada PRK Mahkota juga yang isu tentang sejahalan yang masih masih dibangkitkan di juga diceramakan masa kempen. Tapi kalau ikut keputusan yang malam ni ditunjukkan tak nampaknya tidak memberikan kesan pun kepada keputusan PRK Mahkota. Jadi itulah sebagai panduan kepada kerajaan memerintah, kita kena ingat bahawa rakyat adalah penentunya kan, dia tak ada yang yang statik, dia akan berubah dan kita kena beri perhatian yang serius kepada isu-isu nasional, isu kawasan hidup perlu diberikan perhatian supaya apa ni beban rakyat itu dapat dikurangkan. Tapi jangan lupa juga isu-isu lokal yang yang isu banjir dan sebagainya itu harus diselesai. Cuma kali ini kita rasa bagus ni sebab kali ini kita nampak kempennya dalam konteks yang pendekatan agak berhema sebenarnya. Tak ada isu-isu berhema, yang berkaitan 3R kan tak tidak timbul. Diusik sama sekali. Walaupun ada isu, ada sedikitlah yang tentang kain rentang yang cuba mencetuskan provokasi. Tapi kita lihat pengundi rakyat Malaysia cukup matang, pengundi Mahkota cukup matang dalam membuat penilaian dan kita dan kempen pun dilaksanakan dalam menggunakan apa ni pendekatan yang berfakta. Maksudnya tak ada isu-isu sentimen kaum kan, 3R dan sebagainya dimainkan untuk PRK kali ini. Jadi itulah yang isu-isu yang isu yang berkaitan kebajikan rakyat itu harus diketengahkan dalam kempen untuk PRK, PRK atau PRU dan sebagainya. Melihat kepada Syed Hussein ini, doktor memandang beliau ni bagaimana dari segi ciri-ciri kepimpinan tu mungkin yang dapat dijangkakan nanti. Katakanlah memang secara rasmi memang beliau menang, apa yang akan dibawakan oleh Syed Hussein ini? Ya, sebagai seorang tokoh muda, kita berharaplah kita pun tidak mengenali beliau secara dekat tetapi aspirasi yang ditunjulkan oleh Barisan Nasional akhir-akhir ini menampilkan calon-calon daripada pemuda ya, sebelum ini Nenggiri menang dengan bergaya juga dan kali ini juga seorang lagi tokoh muda dari ketua pemuda juga ditampilkan dan menang dengan bergaya. Jadi ini adalah satu mandat dan juga cabaran yang besar kepada seorang pemimpin muda seperti beliau. Dan kawasan Mahkota ini satu kawasan Dun yang besar dengan 66,318 pengundi.
seolah-olah satu kawasan parlimen ya, kalau dibandingkan dengan negeri lain. Jadi sudah tentulah cabaran untuk menyantuni rakyat yang ramai itu memerlukan tenaga yang kuat. Dan saya rasa dengan advantage yang ada kerajaan negeri dan juga di peringkat parlimen juga, ahli parlimen DAP Wong Suki juga seorang yang mempunyai reputasi seorang yang memberi kerja yang performance yang cemerlang di peringkat bawah. Jadi saya rasa itu adalah satu gandingan yang baik kalau kedua-duanya, maknanya ahli parlimen dan juga aduan mahkota boleh membawa kebaikan kepada penduduk. Tapi sebagai kawasan yang banyak bandar dan juga separah bandar dan tak begitu banyak kawasan kampung tradisional, maknanya dari segi komunikasi dan juga infrastruktur itu baik, cuma masalah-masalah sara hidup dan juga ekonomi itulah yang perlu diberi perhatian. Dan sebut tentang kos sara hidup, tentunya isu ini sudah membelenggu negara 5 tahun ke belakang ini. Kalau kita lihat, mungkin doktor melihat bagaimana jika ada lagi PRK sebegini yang akan berlaku ke depan, isu sama kita akan bawa sampailah ke tentu menemui jalan penyelesaian. Mungkin doktor melihat bagaimana dari segi isu kos sara hidup ini, bagaimana kerajaan sedia ada dan juga parti yang memerintah dalam komponen-komponen kerajaan perpaduan ini dapat memainkan isu ini dengan cukup baik dan juga berhati-hati, kerana ia boleh menjejaskan undi kepada pengundi-pengundi di luar sana. Ya, betul. Itulah apa ni, parti politik yang bertanding ini, dia akan kaji isu-isu yang menjadi perhatian pada rakyat. Kalau di peringkat nasional lazimnya, kalau kita rujuk PRK-PRK sebelum ni, termasuk yang PRK Mahkota ini adalah isu kos sara hidup. Kalau kita rata tanya mana-mana kan, pengundi di PRK yang sebelum ni pun dia menyatakan itu isu utama. Dan kita lihat sekiranya kemenangan itu milik kepada Barisan Nasional pada malam ni, dia akan memberikan satu kelebihan juga kepada calon Barisan Nasional ini, sebab kerajaan, calon ini ada daripada calon kerajaan, dan kerajaan negeri adalah ideologi yang sama, maknanya sehaluan, maknanya kerajaan yang sama, kerajaan negeri dan kerajaan perpaduan. Dan kita lihat kerajaan perpaduan di peringkat nasional di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun mengemukakan pelbagai inisiatif untuk meringankan beban. Dan saya lihat kerajaan itu mendengar isu tentang kos sara hidup, dan itu sebab Perdana Menteri telah mengumumkan pelbagai inisiatif yang mengurangkan, yang cuba mengurangkan kesan daripada kos sara hidup itu. Termasuklah yang baru-baru diumumkan tentang kenaikan gaji bagi penjawat awam. Dan saya lihat juga sebenarnya ada kesan juga daripada melihat kepada sokongan pada undi awal itu hampir lebih daripada 80%. 75% itu menyokong pada itu. Mungkin itu satu manifestasi juga bahawa itu memperlihatkan dasar itu atau inisiatif kenaikan gaji penyawam itu adalah tepat, yang boleh meringankan di win-win situation, meringankan kos, meringankan beban rakyat dan juga meraihkan undi. Baik, dan ini juga menggambarkan kerjasama PH dan BN ini sudah dilihat mula ada sudut positifnya. Mungkin selama ini sering digembar-gemburkan adakah ini akan berhasil ataupun tidak. Mungkin doktor melihat apabila ada dua pilihan kecil, dan kalau katakanlah malam ini sekiranya BN menang sekali lagi, ini tandanya alhamdulillah ke arah positif gabungan PHBN ini. Benar. Memang sebelum ini pada peringkat awal isu di antara PH dan juga BN apabila menghadapi pilihan kecil ni adalah bolehkah berlaku apa yang disebut sebagai vote transfer. Maknanya kalau calon itu, peralihan undi lah kiranya, calon itu calon BN. Adakah pengundi-pengundi PH yang sebelum ini tidak pernah mengundi calon BN boleh memindahkan transfer undi dia kepada calon BN. Jadi pada peringkat awal selepas PRU lalu dan ada beberapa siri PRK, kita lihat perkara itu adalah satu cabaran yang sukar.
Tetapi kali ini kalau kita tengok secara mudah lah ya, sebab saya ada datanya, keputusan yang itu pun dah ada disebut kan, majoriti 20,000. BN calon BN hari ini mendapat 27,000 lebih ya. 27,000. Dulu BN dapat 16,000. PH dapat 11,000. Ini dalam PRN 2022. Yang waktu itu COVID pun masih ada lagi kan. Jadi kalau kita campur itu pun dia betul-betul menggambarkan 27,000 itu. Memang ada peralihan lah di situ. Jadi maknanya gabungan undi itu berlaku dengan baik. Maknanya BN berjaya menambah 11,000 undi. Dari mana datangnya? Kita buat anggapan mudah, datangnya daripada pengundi-pengundi PH. Cuma dia masih ada dinamiknya di situ. Pengundi PH pada ketika itu bukan Melayu lah, Cina dan India merupakan golongan yang paling ramai mengundi PH. Tapi pada kali ini kita lihat bahawa jumlah yang turun mengundi di kalangan masyarakat pengundi Cina dan India itu menurun. Jadi kita boleh menganggap bahawa UMNO telah berjaya menambahkan sokongan daripada pengundi Melayu. Ya, jadi itulah hasilnya, mereka mendapat 27,000 undi lebih. Dan bagi Perikatan Nasional pula, kalau ikut yang kita dapat di sinilah 7,000 lebih undi mereka dapat. Dulu pun 7,000 lebih juga, iaitu ketika PRN 2022. Jadi maknanya undi dia dah tepu kat situ saja. Stagnan lah, tak ada pertambahan. Dulu pun 7,000, sekarang pun 7,000. Tidak ada pertambahan. Dan kita tahu kebanyakannya, majoritinya adalah pengundi Melayu. Dan mereka masih lagi gagal untuk mendapat tambahan sokongan daripada pengundi bukan Melayu. Dan sebelum kita berhenti berehat, saya dimaklumkan oleh rakan wartawan yang telah pun berada di mahkota, iaitu Diaullah Hamzah, di mana calon BN ketika ini Syed Hussein Syed Abdullah telah pun tiba di pusat penjumlah rasmi undi di PRK Dua Mahkota di Dewan Tunku Ibrahim Ismail pada 8.48 malam tadi. Dan calon BN Syed Hussein juga dilihat diiringi oleh Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi, yang juga pengarah PRK dan Timbalan Pengerusi Pemegang UMNO Johor Dato' Sri Ahmad Maslan. Dan itu menandakan apa? Menandakan insyaAllah inilah keputusannya nanti. Kita belum tahu lagi secara rasmi, dan kita akan berhenti rehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Ruang Bicara Khas Analisis PRK Dun Mahkota. Bertemu kembali dalam RB khas ataupun Ruang Bicara Khas malam ini, PRK, Analisis PRK Dun Mahkota, bersama saya Hilman Jamil, juga dua tetamu di studio, iaitu Dr. Mahdi Hassan, Pengerusi Madani Research Center, dan Dr. Eng Min Yip, Fellow Institut Kajian Pilihan Raya dan Pemajuan Demokrasi Universiti Selangor. Baik, mungkin Doktor melihat bagi keputusan yang telah diumumkan walaupun tidak rasmi itu, menandakan bahawa rakyat sudah boleh terima PHBN ini bergabung seperti yang dimaklumkan tadi, dan lebih khusus lagi bermaksud rakyat dah boleh terima DAP khusus bagi pengundi Melayu. Pandangan doktor bagaimana? Ya, antara cabaran dalam PRK Mahkota ini ialah untuk mendapatkan keyakinan pengundi-pengundi Melayu, terutamanya ahli-ahli UMNO dan penyokong-penyokong UMNO tentang pelibatan DAP dalam kerajaan perpaduan. Dan saya fikir DAP telah memainkan peranan yang baik. Malah Parlimen Keluang itu pun sendiri pun dipegang oleh ahli Parlimen DAP. Dan mereka telah turun berkempen dengan ikhlas. Jadi bermakna apa yang ditakut-takutkan kepada pengundi-pengundi Melayu tentang DAP itu tidak memberi kesan pada kali inilah. Dan cumanya berdasarkan kepada maklumat yang kita dapatlah, maknanya kadar turun mengundi di kalangan pengundi bukan Melayu, Cina dan juga India itu menurun. Jadi ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Dan antara faktornya ialah berlaku pergeseran dan juga pertelingkahan secara terbuka di antara Ketua Pemuda UMNO dan juga Ahli Parlimen DAP tentang isu halal. Jadi itu sedikit sebanyak telah memberikan mengganggu tahap sokongan terutamanya di kalangan pengundi Cina yang merupakan penyokong tegar DAP untuk turun menyokong calon UMNO. Jadi itu kita dapat lihat bahawa kadar turun mengundi yang keseluruhannya itu 50 sekitar 54% saja. Jadi kalaulah pengundi Cina dan juga India turun, tidak ada isu-isu pergeseran yang melibatkan sentimen ini, maka mungkin kita akan melihat majoriti 30,000 lebih. Ya, kalau mereka benar-benar turun, maknanya mereka ini kebanyakannya adalah pengundi PH. Ya, tetapi sedikit sebanyak terkesan apabila wujud pergeseran di antara UMNO, pemimpin UMNO dan juga pemimpin DAP. Jadi pengajarannya ialah kita lihat Dun Mahkota ini satu Dun yang dinamik, ya. Pernah menang kepada PH pada tahun 2018 dan pada PRU 2022. Kalau dilihat walaupun kursi parlimen, tetapi kalau dilihat dari segi apa tu undi di Dun Mahkota itu, sebenarnya PH mempunyai undi yang tinggi. Dan pada kali ini UMNO pada akan datang perlu berhati-hatilah supaya untuk memastikan sokongan daripada segenap kaum yang ada di Dun Mahkota itu sebagai kawasan yang hanya ada 57% saja pengundi Melayu, maka mereka perlu menjaga hubungan baik, persefahaman di antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Bagaimana cabaran Dr. Ming melihat dari segi pergeseran politik ini antara UMNO dan juga DAP? Kadang-kadang timbul, kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Mungkin Dr. melihat bagaimana nak memastikan bahawa isu-isu yang membelenggu mereka ini akan dapat ditangani dengan baik kedua-dua belah pihak. Mungkin Dr. ada pandangan? Baik, sebab kita apa ni wujudkan kerajaan perpaduan ini, apa ni yang terkini ini, kerajaan perpaduan adalah gabungan daripada parti-parti yang berlainan ideologi, maksudnya ideologi ni untuk gabung menjadi kerajaan perpaduan. Sudah pasti dia ada pandangan, pendiri yang berbeza, kan? Tapi ketepikan itu pandangan ideologi masing-masing, tapi kita meletakkan agenda utama itu kepentingan rakyat. Itu sebenarnya tertubuhnya kerajaan perpaduan. Jadi dan yang disebutkan apa ni pertikaian ataupun perselisihan faham antara pemimpin dua parti itu, saya lihat sebenarnya boleh diselesaikan lah di peringkat dalaman, kan, boleh diselesaikan. Dan dan kalau kita respon kebanyakan pemimpin tertinggi parti menyebut bahawa itu adalah pandangan peribadi, sebenarnya tidak mewakili perparti. Jadi kita seharusnya, saya lihat untuk politik pada Malaysia, politik di Malaysia pada era yang Malaysia baru ini adalah seperti meletakkan kepentingan rakyat lah menjadi keutamaan. Jadi kepentingan parti atau ideologi parti yang berbeza itu harus diketepikan, kita letakkan agenda rakyat itu utama. Jadi kalau kita letakkan itu, dia akan memfokuskan lah, menyelesaikan isu-isu yang berkaitan rakyat, bukannya untuk kita bergaduh tentang tentang kepentingan parti dan sebagainya. Dan kalau kita lihat keputusan antirasmi itu adalah hasilnya daripada kerjasama yang antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan itu mendatangkan hasil dan membawa kepada kemenangan pada calon Barisan Nasional. Jadi tak adalah apa ni tak ada mana apa ni antara UMNO dan DAP itu tidaklah membawa kepada kesan yang negatif kepada sokongan rakyat. Dia masih kekal seperti yang sebelum ni. Bagaimana Doktor, UMNO perlu dengar cakap DAP, DAP juga perlu dengar cakap UMNO, barulah adil.
Ya, perlu ada perundingan. Bersetuju atau tidak bersetuju itu perlu diselesaikan per peringkat dalaman. Sebab apabila wujudnya kerajaan perpaduan, tujuannya ialah untuk menyederhanakan suhu politik dan menarik parti-parti semuanya dalam kerajaan perpaduan itu supaya bergerak ke tengah, center. Jadi apabila wujud tarikan untuk ke tengah dan cuba untuk memahami dan menyantuni pelbagai segmen kaum yang ada diwakili oleh parti-parti dalam kerajaan perpaduan itu, maka itu adalah lebih baik. Sebab fokus utama kerajaan perpaduan ialah kestabilan. Sebab kita sudah melalui satu fasa ketidakstabilan politik yang membawa kepada masalah ekonomi, masalah hubungan kaum dan juga masalah keselamatan. Jadi itu perlu diatasi dengan satu bentuk etika dan disiplin yang perlu dipersetujui di kalangan parti-parti dalam kerajaan perpaduan, terutamanya di kalangan empat gabungan besar itu, iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS dan GRS. Jadi apabila wujud sesuatu isu yang berpotensi untuk mencetuskan sentimen perkauman ataupun agama, maka ianya sepatutnya dibincangkan secara rasional, secara matang oleh pemimpin-pemimpin tertinggi dan ada unsur kawalan supaya ia tidak menjejaskan hubungan di kalangan parti-parti dan kerajaan perpaduan dan juga menimbulkan perasaan curiga ataupun prejudis yang boleh merebak di kalangan kaum-kaum yang ada di Malaysia. Dan berdasarkan keputusan tidak rasmi ini juga, seandainya BN menang, Dr. Ming, kita melihat ini juga sebagai simbol keyakinan kepada rakyat, khususnya pengundi Melayu, kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Mungkin Doktor ada pandangan dari segi itu. Betul. Saya lihat banyak faktor yang boleh bawa kepada kemenangan. Yang sebut saya awal tadi disebutkan tentang prestasi sebelum ni, mantan ADUN yang cukup baik, yang telah mendapat tempat rakyat, dan juga saya lihat keduanya, calon itu sendiri, calonnya adalah anak muda, orang muda, dan pengalaman dalam berkhidmat berakyat agak banyak juga, sebab dia merupakan seorang ahli majlis, ahli majlis pemandaran, pemandaran, dan sudah dikenali dan telah memberikan khidmat rakyat, dan juga dan calon Barisan Nasional juga merupakan seorang anak tempatan dan orang muda. Sudah pasti dia boleh memberikan kelebihan juga lah untuk menarik perhatian pengundi-pengundi muda, dan antara faktor lain sokongan dan juga semuanya padu daripada semua jentera perpaduan yang ada daripada pelbagai parti, dan satu lagi yang faktor yang penting adalah undi awak lah disebutkan tadi, penjawam yang telah memberikan sokongan yang baik kepada calon Barisan Nasional. Mungkin dan saya lihat ada kesannya daripada dasar ataupun inisiatif yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kesemua itu dia membawa kepada kelebihan kepada calon Barisan Nasional. Tapi dalam bidang sains politik melihat beberapa yang utama itulah, satu kempen yang berkesan. Jadi kempennya berkesan, telah mendapat hati rakyat, dan juga calonnya ada kelebihan, muda, orang tempatan, ada pengalaman yang telah memberikan perkhidmatan kepada rakyat, dan juga jentera yang berkesan yang telah bergerak untuk mendapatkan undi rakyat, dan juga telah menyampaikan maklumat yang tepat lah kepada atas isu-isu yang mengelirukan rakyat kan, tentang isu sejahala contohnya. Jadi itu telah digerakkan dan maklumat yang tepat telah disampaikan kepada rakyat. Jadi akhirnya dapat diterjemahkan lah dalam keputusan PRK pada kali ini. Baik, kita sebenarnya menantikan cue daripada Don Mahkota untuk melihat
pengumuman keputusan rasmi yang akan dimuka oleh SPR sebentar lagi. Namun dimaklumkan sekarang ini Pegawai Pilihan Raya baru saja menaiki pentas untuk mengumumkannya. Baik, sebelum itu mungkin kita boleh melihat ke depan ni, Doktor, cabaran bagi Syed Hussein ini untuk memimpin Dun Mahkota ini dalam konteks Johor ni. Kalau kita lihat, Doktor, faktor Melayu dan Islam pun sangat penting, sangat, sangat cukup besar, dan peranan istana juga memiliki peranan dalam kerajaan ini di Johor ni. Mungkin Doktor, okey, kita akan langsung kepada rakan setugas ada pengumuman bagi Ketua Surat Rasmi PRK Dun Mahkota. Silakan. Saya selaku pegawai pengurus bagi pilihan raya kecil Dewan Negeri N29 Mahkota Johor mewakili Suruhanjaya Pilihan Raya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung, khususnya penolong-penolong pegawai pengurus, pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya, ketua-ketua tempat mengundi, pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Johor, pejabat daerah Keluang, Majlis Perbandaran Keluang, pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Penerangan, Jabatan Insolvensi, Jabatan Kerja Raya, Pejabat Pendidikan Agama Islam Johor, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Pos Malaysia Berhad, Tenaga Nasional Berhad, Wakil Media, Pemerhati Pilihan Raya dan UMNO, semua petugas-petugas pilihan raya bagi Pilihan Raya Kecil Dewan Negeri N29 Mahkota Johor. Juga kepada calon dan wakil calon serta semua penyokong parti politik yang telah memberi kerjasama pada pilihan raya ini. Dengan kerjasama semua pihak, Pilihan Raya Kecil Dewan Negeri N29 Mahkota Johor ini telah berjalan dengan lancar dan sempurna. Jalan-jalan di Taman Melodi, singgah membeli buah kelapa. Terima kasih jasa dan budi, kenangan tersemat tidak dilupa. Seterusnya, saya menjemput calon-calon yang bertanding naik ke atas pentas. Saya selaku pegawai pengurus bagi Pilihan Raya Negeri N29 Mahkota dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan Pilihan Raya Bahagian Pilihan Raya Negeri N29 Mahkota yang diperoleh ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Pertama, Syed Hussein bin Syed Abdullah dari Parti Barisan Nasional, bilangan undi 27,995. Yang kedua, Coach Haizan dari Parti Perikatan Nasional dengan bilangan undi 7,347. Jumlah undi yang ditolak ialah 339, majoriti 20,648. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilik ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 53.84%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Syed Hussein bin Syed Abdullah dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Negeri bagi Bahagian Pilihan Raya Negeri N29 Mahkota. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia keputusan rasmi telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya PRK Dun Mahkota Azurawati Wahid, di mana telah pun diumumkan. Tahniah diucapkan terlebih dahulu kepada gabungan kerajaan perpaduan melalui parti komponennya Barisan Nasional yang telah pemenang ataupun mengekalkan kerusi bagi PRK Dun Mahkota dengan jumlah majoriti yang cukup besar kali ini, 20,648 majoriti. Tahniah diucapkan kepada calonnya Syed Hussein Syed Abdullah yang sekarang ini boleh digelar sebagai ADUN bagi mahkota. Mungkin doktor melihat jumlah terkini yang telah pun kita dapat, jumlah rasmi 20,648 majoriti. Sedikit ulasan doktor mengenai ini jumlah majoriti yang cukup tinggi ini. Kebanyakan penganalisis dan beberapa badan yang membuat kaji selidik menjangkakan majoriti sekitar 10,000. Ya. Dengan jumlah dengan anggaran turun mengundi sekitar inilah 55% ke bawah. Jadi ini sebenarnya suatu yang menarik ya, melihat kepada dinamik tingkah laku pengundi terutamanya di Dun Mahkota dan Johor secara umumnya. Ini adalah suatu petanda yang masa depan yang kelam sebenarnya bagi Perikatan Nasional, terutamanya dalam konteks Johor. Walaupun presiden bersatu itu dari negeri Johor, tetapi ini satu kekalahan yang amat besar. Dan sudah pastilah bila kita lihat kedudukan ini, bermakna Perikatan Nasional menghadapi masalah bukan sekadar di kalangan segmen pengundi bukan Melayu, tapi ia juga menghadapi pengundi masalah Melayu yang besar di kalangan pengundi Melayu sekarang. Ya, dengan kita lihat tadi undinya yang tidak berganjak, jumlah yang tidak berganjak daripada apa yang perolehi pada PRN tahun 2022. Oleh sebab itu, walaupun di peringkat Barisan Nasional sudah pastilah merayakan kemenangan ini, tetapi saya ingin juga mengingatkan bahawa sebagai sebuah kawasan DUN yang campuran, maknanya pengundi Melayu, Cina dan India yang agak signifikan di situ, sudah pastilah apa juga strategi selepas ini, kerajaan perpaduan mesti mengambil kira ya hubungan di antara kaum dan kerjasama di antara parti-parti, terutama di antara PH dengan BN. Sebab kita lihat di sini, kalau pengundi bukan Melayu terutamanya Cina Tuna lebih lagi besarlah, ramai, sudah pastilah majoriti itu 30,000 lebih. Tetapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, maknanya mungkin faktor mereka melihat ini bukanlah satu pilihan raya yang begitu signifikan ya, sebab tidak mengubah apa-apa. Dan kemudian ada pergeseran-pergeseran yang bersifat ada sentimen perkawaman di situ yang menyebabkan mereka tidak turun mengundi. Jadi ini satu yang perkara yang perlu diambil perhatian juga. Sebab majoriti 20,000 tidak boleh menjamin kemenangan sebenarnya kepada UMNO dan juga Barisan Nasional, sebab apa yang berlaku pada tahun 2018, pada ketika itu pengundi bukan Melayu turun beramai-ramai secara full swing, maka UMNO kalah pada ketika itu, 2018. Jadi adakah model untuk PRK Dun Mahkota ini boleh diambil sebagai contoh untuk sekiranya andainya akan berlaku lagi ada mungkin PRK kecil dan sebagainya, inilah modelnya kita melihat Dun Mahkota? Ya, kalau lihat keputusan itu, maka pendekatan atau model yang disebutkan itu adalah berjaya lah, sebab dia telah diterjemahkan dalam keputusan pun itu. Jadi saya lihat model kerjasama yang baik antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, Perikatan Harapan itu telah berjaya mendapat sokongan rakyat, dan model ini harus diteruskan lah. Maksudnya apa ni, keberkesanan itu
telah mendatangkan hasil dan banyak faktornya yang telah menyumbang yang disebutkan tadi. Mm-hmm. Dan yang paling yang saya nampak yang paling signifikan itu adalah perpaduan itu, perpaduan yang cuba kita ketengahkan, yang diketengahkan oleh kerajaan perpaduan, walaupun kerajaan Johor tidak lagi melaksanakan kerajaan perpaduan ni, masih apa ni, ditunjangi oleh Barisan Nasional. Tetapi dengan kemenangan ini mungkin membuka lebaran kepada peluang juga untuk menumbuhkan kerajaan perpaduan di negeri Johor, kan, mana tahu kan. Sebab kemenangan itu satu bahagian di pilihan raya, tetapi selepas itu panjang lagi jalannya, sebab kita perlu lihat kepada apa ni, menunaikan janji pilihan raya, pelaksanaan dasar dan polisi itu yang perlukan kerjasama juga dalam parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Baik. Tidak berhenti di pilihan raya saja. Kita sebenarnya dapat cue daripada Dua Mahkota akan ada sedang media sebentar lagi, dan kita akan berakhir di sini sebenarnya, Dr. Berdua. Ya, terima kasih atas perkongsian cukup bermanfaat bagi PRK Dua Mahkota ini. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada kerajaan pimpinan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui Parti Komponen Barisan Nasional atas kemenangan PRK Dua Mahkota oleh Syed Hussein Syed Abdullah. Nampaknya sampai di sini saja RB khas PRK Dua Mahkota. Teruskan bersama kami di Bernama TV untuk mendapat kupasan terkini dalam dan luar negara. Saya Manjana, jumpa lagi. Assalamualaikum. Esok perkara pertama adalah saya nak pergi ke kubur arwah bapa saya dulu. Saya nak bagi tahu, Abah, I did it with my all team. Itu pertama. Apa perasaan tempat kembali di lima besar? Syukur. Alhamdulillah, begitulah berkhidmat dan berkempen secara berkeluarga. Jadi kita tengok bila kita bekerjasama sebagai satu pasukan, bekerja dalam satu saf, berganding bahu, keputusannya amat memberangsangkan. Jadi ini bukan mana-mana solo punya effort. This is really a team effort. Dan alhamdulillah kita dapat buktikan di sini dengan mendapat sokongan daripada rakyat di luar sana. Syukur alhamdulillah. Okey? Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat berehat, Mia. Terima kasih. 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 Terima kasih.